Dibujuk akan dinikahi, seorang ABG paksa pacarnya yang masih di bawah umur untuk melakukan hubungan badan di salah satu hotel di Pekanbaru. Tidak terima perlakuan terhadap anaknya, orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek 50 Kota. Mendapat laporan dari orang tua korban, personil Polsek 50 Kota mengamankan seorang ABG berinisial AH, 18 tahun, di rumah temannya. Pelaku merupakan pacar korban yang telah menjalin hubungan selama 1 bulan dan sudah melakukan hubungan badan sebanyak 6 kali selama 3 hari menginap di salah satu hotel di Pekanbaru. Tersangka AH memaksa korban untuk berhubungan badan dengan dibujuk akan dinikahi. Tidak terima perlakuan terhadap anaknya yang masih di bawah umur, orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek 50 Kota. Terhadap laporan tersebut terpenuhi dua alat bukti yaitu keterangan saksi, kemudian dari hasil visum menyatakan bahwasannya benar telah terjadi perbuatan cabul terhadap anaknya inisial RY. Nah kemudian kita lakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap pelaku dan saat ini pelaku sudah berada di Polsek 50 untuk proses penyidikan lebih lanjut. Problemnya sama apa? 6 kali bang. Berapa? 6 kali. Itu di mana dong? Di Holiday bang. Holiday. Ini ada pemaksaan apa pemaksaan nggak sama dia tuh? Nggak ada ya? Nggak ada. Yang cewek itu berapa usianya tuh? Apa? Berapa usianya? 17 bang. 17 ya? Nah itu. Kenal dari mana? Cewek itu. Cewek itu dari kenal dari mana kamu? Kenal dari kawan-kawan juga bang. Kawannya itu main tempat kawan aku juga. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 82 tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Aulia Ronituah, Fakta TV.